Hingga kini polisi sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan PT Usmania Hanintur, termasuk diantaranya sang direktur utama Farid Roshidin. Polisi hingga kini masih mencocokkan keterangan dari para tersangka yang belum sinkron, terutama soal aset yang dimiliki Hanintur. Sampai saat ini, jajaran Satreskrim Polresta Solo baru mengamankan aset berupa mobil dan sepeda motor yang disita dari dua kantor cabang Hanintur. Kalau yang ini kita sita dari kantor cabang Tasikmalaya. Kemudian saat kemarin sudah dibawa di Ciamis, kita sita di Ciamis. Sepeda motor kita sita dari Tebet di Jakarta. Ya. Baru dua itu ini? Baru dua, ada lagi sudah kita sita itu baju umroh. Kemudian peralatan kantor, kemudian dokumen-dokumen, nanti kita tunggu kedatangannya. Selain menyita dan menelusuri aset lainnya yang kemungkinan masih disembunyikan para tersangka, polisi juga tengah membidik sejumlah tersangka baru termasuk pihak ketiga yang menurut keterangan para tersangka masih membawa sejumlah paspor para korban. Abdul Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.